momen-momen yang seru yang ini, tawar menawar. Lolikus prapat lo. Ayo dalih teh nggone jenenge lintak. Sing nyang tak beto mriki no. Matur nuwun. Anjir tujune. Pasno. 700. Sopo wae minta sik 100 dol. Ha iya tak sate betul anu. Ha lho piro? Kon 25 tak agen karo 500. Ora piro? 600. Muni 500 sampean kok. Wis dadi 500. Ayo dadi dedet titik sapi ini dil. Bismillah. Sampai 500. 300 nek saya telu mangan. Sik metu pokoke plan. Anjir tujune. Wis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam sehat, salam sukses. Konco ngaret, konco tenak, konco tani. Pagi yang cerah, pagi yang sangat padat sekali. Kali ini di Pasar Sapi Wagenan Margorejopati di hari Minggu Wage, di tanggal 28 Mei 2023. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang selalu patikan channel Cina TV. Semoga bermanfaat menjadikan informasi tentang perkembangan harga sapi, kualitas sapi, khususnya di sapi-sapi kurbanan. Oke, update lagi terbaru. Sapi-sapi kurbanan full hari ini, full rame. Kita update terbaru. Oke, sekali lagi buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, monggo silahkan subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Si metal bertanduk sangar dari tadi kok belum laku-laku juga. Seperti ini kualitas sapinya, si metal. Seperti ini kualitas sapinya. Atas kok ge. Nek ditutup kono lho. Hah? Regi pinten, Mbah? Mboten niki, Mbah. Telu luwe. Wah, mintanya masih di angka 30 juta lebih. Buka harga 30 lebih. Si metal tanduk 30 lebih. Seperti ini kualitas sapinya. Kisaran bobot antara 600-an kurang. Buka harga 30 lebih. Dari segi posturnya, kaki-kakinya. Kita ribu sapi-sapi bakalan, sapi-sapi siapan kurbanan. Soalnya terlalu rapat banget ini, jadi ini harus hati-hati. Kalau ada sapi yang agak hilang kendali. Dan selanjutnya kita ini ada beragus. Jalur berapa, Mbah? 24. Seperti ini sapinya. Wagon hitam semi berangus. 24 nego. Kali ini kisaran di bobot kurang lebih 500, masih kurang dikit. 24 ego, Mas. Mas Bos. Posturnya. Anu, tadi bukan SGM-mu. Sopo? Diingi. Sopo? Ono kowe bareng, Mas. Ngosok to. Alhamdulillah. Bener ya sopo iki? Cara apa iki? Lagi sejam yang lalu. 24 ego ya kali ini. Bacon. Si hitam pekon ya, sapi-sapi sahabat korbanan. Ya,
soalnya terlalu rapat ini posisinya. Dan selanjutnya teman-teman, kali ini ada sapi lokal PO. Nah, seperti ini dari belakang PO. Nah, PO teman-teman, seperti ini kualitas sapinya. Puno gede. Kegedean puno iki. Ono ngene kok. Harga piro, Bos? Harga berapa, Bos? 25. 25 nego. Nego. 25 nego. Sapi kok di Bos ini, Bos? Sapi dari Puncol. Sapi dari daerah Pati Utara, daerah Puncol. Puncol daerah mana ya? Tayu. Nah, 25 nego. Ya. Juga ada PO. Sapi yang jarang ada di pasar. Iya, jarang ada di pasar. Jarang ya? Ada sapi seperti ini. Iya, jarang ada. Rata-rata limosin, simental. Kebanyakan sapi-sapi jenis PO. Dan sapi seperti ini kelihatannya udah langka ya? Langka, Mas. Kalau di sini langka, jarang di ada. Di daerah Pati, itu dan sekitarnya langka, teman-teman. PO 25 nego. 25 juta nego. Sapi Bos Muri. Sapi ini Bos Muri. Urung payu toh, Bos? Belum. Penawaran terakhir berapa, Bos? Penawaran terakhir 3,5. 23.500. Seperti ini kualitas sapinya. Dan selanjutnya ada limusin. Jaluk piro, Bos? 24.500. Mas, Mas. Wes, sowas. Olas. 24.500. Mas. Ah, sampai gandeng. Mas, gandeng. 24.500 nego. Limusin kisaran bobot 500 up. Dari segi pantat-pantatnya sampai kaki-kakinya. Sapi-sapi siapan kurbanan harga di atas 20 jutaan yang ini. Kalau dari depan seperti ini kualitas sapinya. Rp24.500. Kaki yang belakangnya kalah. Dukul, dukul ini ternyata dukul. Dan selanjutnya limusin juga teman-teman. 35 35. Cempluk sapi ini. Selawe, Mas. Gemuk kayak kamu yang jelas. Selawe iki lho, selawe. Buka harga 25. Renene gojok, selawe, selawe bokonge. Selawe padha. Wes selawe padha. Ini juga selawe. Harga 25-an ini. Selawe iku lho padha. Selawe, selawe. Wes pokoke selawe iki. Iyalah. Selawe kisaran bobot 500-an. Lebih dikit. Kurang lebih 500-an bobotnya. Juga 25. Ini mohon maaf teman-teman, agak rapet ini sapinya. Terlalu ramai pasarnya. Dua lima. Kisaran bobot kurang lebih di angka 500 kg. Bokong-bokong aneh. Turun. Langsung. Ngeten dia.
Lain ketak. Nih dari belakang pantatnya seperti ini. Pantatnya. Kalau gilir-gilir itu. Ada. Ya. Selanjutnya si Metan Long sosis. Harga berapa? 23.500 bertadu. Oh, ganteng sapi ini. Secara bobot 400-an lebih. 500-an masih 50-50. 23.500 masih bisa nego. Ini ada si Metal Long sasis bertanduk. Kaki-kakinya juga bagus ini malah. Dinyang piro ima, dinyang piro. Ditawar piro bos? Ditawar 21.500. Jaluk piro? 23. Ditawar 21.500, mintanya masih di angka 23. Ayo nyanyangan yuk. Momen-momen yang seru yang ini, tawar menawar. Lolikus prapat lo. Ayo dali teh, gori jenis kali tak. Sing nyang tak betom riki no. Matur nuwun. Anjir tujune. Pasno. 700. Sopo wae minta sik 1 tak dol. Ha iya tak sate betul anu. Ha lho piro? Kon 22 tak agen karo 500. Ora piro? 600. Muni 500 sampean kok. Wis dadi 500. Ayo dadi dedet titik sapi ini dil. Bismillah. Bantu sampean 500. 300 sampean 500. Sik gitu pokoke plan. Anjir tujune. Wis. Pikiran sih dong, wah ngetak rodil bos bol. Gagal bos. Wah yo. Sampai 100. Laulah kebangetan. 500. Ayo jadi. Wes. 500. 500. Piye piye piye. 100 godong. Lu kan desa ya. Nah ini. Godong. Jadi sekedar. Godong 100 mana? Karena bakaran negarane, Wes. Ayo. Ini kena berapa belum tahu ini saya. Ah, ini juragan nih. Hmm. 22.600. Deal 22.600. Wis langsung bayaran. Dan selanjutnya teman-teman masih di sapi-sapi siapan kurbanan update terbaru terhangat di harga 20 up. Kali ini ada limousine cross. Bro. Bro. Rego piro ini mang, Bro? 3 likur, Bos. Kira? 3 likur. 3 likur. 23. Ah, 23 seperti ini kualitas sapinya. Iya ya. DPD. 23 nego. Limousine cross. Ya, kisaran bobot antara 500 kurang lebih 500-an kurang ini. Eh, bos. 23 nego, bos. Ya, seperti ini kualitas sapinya. Wah, watangnya otangnya kok melorotnya nih.
Ya ini biasa buat informasi khususnya para teman-teman di sana dari luar Jawa yang ada di ibu kota dan sekitarnya, buat referensi tentang perkembangan harga sapi kurbanan khususnya dari Pasar Waginan Margerjo Pati ya. Harga 20 up. Dari harga 20 jutaan up. Prioritas dari harga 23 sampai 25 jutaan. Oke, teman-teman, demikianlah review kami dari Pasar Sapi Waginan Margerjo Pati. Tepatnya dari Minggu Wage, soalnya pasarnya bukanya setiap pasaran Jawa yaitu Wage. 5 hari sekali. Tanggal 28 Mei 2023 tentang perkembangan harga sapi kurbanan. Dan terima kasih yang selalu patikin channel Jinak TV, semoga bermanfaat menjadikan informasi tentang perkembangan harga sapi yang ada di pasar-pasar sapi yang ada di Jawa Tengah dan sekitarnya. Dan terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe monggo silahkan subscribe. Oke, salam sehat, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.